individu, tiga individu yang cukup tepat. Pertama, kalau kita lihat macam orang muda sekarang kan, kalau kita kata mereka tak minat, ini lebih pada pengaruh ibu bapa dan guru. Kalau tetapi golongan pendidik cinta pasal bukan-bukan, maka mereka akan terpengaruh. Kita kena memaklumkan pada generasi muda apa itu sistem demokrasi di Malaysia dan apa peranan warga pendidik apabila mereka nak membimbing anak-anak kita, dan dari situlah mereka dapat ilmu ataupun segala ajaran atau bimbingan asuhan. Dan kepada ibu bapa pula, apabila mereka terikut-ikut dengan kadang-kadang social media, dia terlalu pengaruh, dia terlalu luas sampai mereka pun terikut-ikut. Ada yang berusia 12 tahun, 13 tahun dah maki apa macam-macam. Jadi orang ni belum matang lagi, tapi dia tanya kenapa dia buat macam tu, dia kata oh mak bapak cakap macam tu. Itu juga jadi penyakit pada kita. Jadi yang penting ialah kita nak generasi muda kita, mereka berfikiran waras. Jadi pada usia 18 tahun, kita tahu sekarang sudah berlainan dengan apa ni, makanan yang dimakan, vitamin, khasiat dan sebagainya. Saya yakin mereka sudah sampai satu tahap mereka boleh berfikiran waras dan matang. Dalam soal ini, proses terpenting sebelum sampai 18 tahun. Dan siapa yang membimbing mereka, apakah bahan-bahan termasuk indoktrinasi yang telah dilakukan oleh pihak yang berwajib, termasuk warga pendidik, itu juga penting. Kalau tiap-tiap hari dia makin hamun parti ini tak elok. Biarlah mereka buat pilihan. Mungkin dalam satu keluarga, saya mungkin daripada parti pembangkang, mungkin anak saya esok jadi kerajaan ataupun penyokong kerajaan. Jadi kita sepatutnya jangan kita tentukan nasib ataupun arah pemikiran anak kita, generasi muda. Kalau kita buat macam tu, bahaya, dia tak boleh fikir. Jadi saya rasa tak kira lah pihak sekolah, bila sampai college, IPT sekalipun, kita mesti ada satu sistem yang baik supaya mereka bebas daripada pengaruh ini. Betul, dulu kita ada banyak kekangan di dalam usia dia. Saya membaca artikel dia banyak. Betul, apa yang disebut tu tentang awam. Kalau pensyarah dulu kata tak boleh, ini tak boleh cakap, itu tak boleh cakap, bila dah cakap, maka kena ambil tindakan. Apa yang berlaku? Pelajar tu tengok pensyarah aku dah kena belasah, saya pun rasa kerajaan di sana. Macam-macam pengaruh tu, mungkin secara mesej jelas atau secara tersirat tersurat ada. Jadi saya rasa dalam proses ni, pengaruh daripada golongan senior, daripada ibu bapa, warga pendidik, sangat penting. Jadi biarlah kita tak nak jadikan sekolah ataupun institusi ini sebagai medan berpolitik. Kalau terlalu awal kita membuat apa ni, kita kata orang dia dah kena basuh dan mereka sudah diracuni dengan pelbagai indoktrinasi, itu akan menyebabkan bahaya. Generasi kita tak fikir, dia terus sebenarnya. Dan sebab itulah macam-macam perkataan yang mereka guna, kadang-kadang pada usia 13-14, kita tak terfikir perkataan yang boleh keluar. Tapi datang dari mana? Social media. Jadi saya rasa ini kena kita lihat. Ini bukan tanggungjawab seseorang, tapi seluruh masyarakat, pembangkang ataupun pihak pemerintah, kita kena sama-samalah mendisiplinkan diri supaya anak kita, mereka berkemampuan untuk buat keputusan yang bijak. Ya, terima kasih.